إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال المؤلف رحمه الله تعالى قدس الله سره: أم كيف يرحل إلى الله وهو مقبل بشهواته؟ Atau betapa berjalan ia kepada Allah Ta'ala padahal ia tertambat dengan syahwatnya. Maka orang yang bertambat itu tiada boleh ia berjalan. Maka tiadalah boleh kembali ia kepada Allah Ta'ala daripada pertambatan syahwatnya. Dan sesungguhnya tiadalah dapat berjalan daripada alamin tabi'ah kepada alamin hadratil haq. Kerana demikian itulah lazim meninggalkan akan syahwah bagi orang yang berkehendak kepada jalan hak dan jikalau yang mubah sekalipun. Am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa muqabbalun bi syahawati? Atau betapa berjalan ia kepada Allah Ta'ala padahal ia bertambat, mana tertambat dengan segala syahwat. Pertama disebut oleh tuan pengarang ialah masalah ar-rahil, iaitulah orang yang berjalan. Maka hukum berjalan di sini, hukum dia ada arahan Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, fafirru ila Allah, berjalanlah kamu menuju kepada Allah Ta'ala. Berjalan mana ni? Berjalan dalaman kita. Ya. Berjalan dalaman perkembangan rohani kita. Itu dipanggil tariq, mana jalan. Untuk sampai kepada hadrat makrifat, kepada yang sebenar, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemuncak di mana sampai dia? Quran sebut wa anna ila rabbikal muntaha. Firman Allah Ta'ala, kepada Tuhan kamulah kemuncak segala-galanya. Kemuncak matlamat cita-cita hidup yang terbesar ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitu bermula daripada makrifat, mengenal akan dia, kemudian mentaati akan perintahnya secara zahir, kemudian kepada mentaati perintahnya secara dalaman, itulah rohani kita. Seterusnya sampailah kepada peringkat pengenalan yang kemuncak sekali yang disyaratkan oleh hadis sahih Nabi SAW, anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Itu kemuncak dia. Disebut maqamul ihsan. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim, suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Berpakaian serba putih, melagakan lutut dia dengan lutut Rasulullah SAW. Di antara persoalan yang dikemukakan, oleh Sayyidina Jibril alaihissalam, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, ceritakan dan beritahukan, khabarkan kepadaku apa itu ihsan. Lalu Nabi menyatakan, al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah.
Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Maksud ihsan itu kata Rasulullah SAW ila anta abudallaha ka'annaka tara. Kamu mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala seolah-olah kamu lihat akan dia. Fa in lam takun tara, kalau tidak boleh begitu, fa innahu yarak, maka hendaklah kamu sedar bahawa kamu sentiasa dipandang lihat oleh Allah Ta'ala. Jadi makam yang pertama, ulama menamakan dia dengan makamil musyahadah. Kita ibadat, sembahyang, kita puasa, kita buat kerja ibadat sama ada yang direct ataupun yang sebaliknya dalam bentuk urusan pada zahirnya, urusan kerja buat kita semua. Hendaklah seolah-olah kamu melihat akan Allah. Ya, seolah digunakan lafaz ka'anna. Sebab kita tak boleh melihat waktu dunia ni. Ya, di dunia siapa yang mendakwa, dia berzikir ke nampak Tuhan dengan mata kepala, maka kufur wan tu, sesat ni. Sebab bertentang dengan ayat firman Allah Ta'ala, ayat 103 daripada surah Al-An'am, la tudrikuhul absar, wahuwa yudrikul absar. Kamu tidak dapat melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala kamu di dunia ni. Sebaliknya, dia yang melihat kita. Adapun di akhirat, Allah Ta'ala sebut, wujuhun yawma izin nazirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhannya ia melihat. Ya, melihat dengan apa? Dengan mata kepala. Tapi penglihatan dipanggil bila kaifin waran hisarah. Dengan penglihatan yang tidak ada sedikit pun persamaan dengan makhluk. Ya, dasar kita tetap tak lagi. Apa dasar kita? Laisa kamislihi syai. Tuhan tak serupa dengan makhluk. Sebab hakikat berlainan. Hakikat zat Allah Ta'ala ialah wajibal wujud. Wajib ada dia. Adapun hakikat semua makhluk dia panggil mumkinal wujud. Mana kewujudan kita adalah mungkin, harus. Kita ni ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Adapun Allah Ta'ala tak boleh. Kewujudan dia adalah wajib. Mana mala itu sawur fil akli adamu. Barang yang akal tak terima ketiadaannya. Ya. Hukum kewujudan Allah, segi hukum akal dia panggil wajib. Adapun hukum kewujudan makhluk adalah harus. Mana harus? Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Ha, Tuhan jadikan itu ihsan dia. Jadi maknanya Tuhan tambahkan atra di sana besok, melihat dengan cara yang tidak serupa dengan makhluk. Terserah kepada Ta'ala. Adapun hakikat kunhi zat Tuhan, tak ada siapa boleh sampai. Hatta Nabi yang mursal pun Tuhan tak buka. Dalam hadis Nabi menyebut, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zati. Berfikirlah kamu tentang kejadian Allah Ta'ala. Mana saja kita pandang depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, semua adalah makhluk Tuhan. Tujuannya pun listidlal, untuk mengambil dalil supaya kita kenal akan keberadaan Allah Ta'ala yang maha hebat, yang mempunyai sifat kesempurnaan yang maha dahsyat. Setakat itu. Wala tafakkaru fi zati. Jangan sekali-kali kamu cuba nak memikirkan hakikat zat Tuhan. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau dimasuk juga dia boleh dua. Pertama tak dapat, kedua sesat. Itu ilmu sesat yang banyak tu. Kaji. Lala dia mengaku dia pula Tuhan. Akhirnya apa? Tak payah semayang. Tak payah puasa. Babah ini. Itu tidak bersandar kepada nas. Satu. Kemudian peringkat pengenalan. Ya, peringkat pengenalan ada peringkat ilmu yakin. Yang kedua dipanggil ainul yakin. Yang ketiga haqqul yakin. Dan keempatnya kamalul yakin. Ya. Peringkat pertama, dia mengenal Tuhan dengan ilmu yang didedahkan gambaran dalam Al-Quran. Tuhan bersifat dengan apa? Ilmu tentunya. Innallaha alimum bizati sudur. Ta'ala mengetahui apa yang tersemat dalam batin hati kamu. Ya, innallaha sami'un basir. Ta'ala itu sami', mana dia mendengar, basir, dia melihat. Maka dia dapat ambil situ sifat al-ilmu, as-sam'u, al-basar dari nas Quran. Yang kedua dia pergi peringkat ainul yakin. Ini dah main dalam tadi. Peringkat yang pertama kita kena dengan ilmu. Dalil dan burhan panggil. Ya, dalil wal burhan. Yang kedua, dia tak panggil dalil lagi, dia naik atas. Dia mengenal bizauq, wijan, syuhud, niyan. Dia mengenal Tuhan dengan rasa hati dia. Ya, rasa hati. Itu yang Quran sebut mana? Iza zukirallahu wajilat kulubuhum.
Sebut je nama Allah, wajilat qulubuhum, berkocak hati dia. Ya. Itu dalam tafsir, kalau kita buka dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsirkan ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim sabahin. Ayat ni sunat kita baca waktu bangun tidur. Ya. Lepas baca doa alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur, kita pergi kat jendela kita, buka sikit pandang ke langit. Pandang langit, baca ayat ni. Ayat 190. Surah Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardh, dalam kejadian langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, bersilih gantinya malam dan siang, la ayatin li ulil albab. Orang menjadi tanda yang jelas bagi orang yang dikatakan ulul albab, yang mempunyai pandangan dalam yang tinggi dengan Allah Ta'ala. Ulil albab. Siapa dia ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Orang yang menyebut Allah Ta'ala dalam keadaan dia berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim dalam keadaan berbaring. Ya, mana dia mengingat Allah Ta'ala tu berdiri, duduk, baring. Mana ay ala kulli halin. Semua keadaan, kita duduk ke, kita berdiri ke, semua dikehendaki kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita masuk dalam makna hadis Nabi SAW, afdalul iman, iman yang paling afdal, anta'lamallah haisuma kunta, kamu sedar akan kewujudan Allah di mana saja kamu berada. Ya, sama ada kita jalan, kaki, duduk, baring, kita pejabat, kita di sekolah, kita di darat, kita di laut, di mana saja. Sebab Tuhan berserta kita. Amat tidak ada adab orang berserta kita tidak layan. Datuk bagusnya datang siang dia layan. Ni orang datang tak layan pada orang kata dia sombong. Mana kita tak layan Tuhan? Tuhan kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum, tu ayat Quran. Wa huwa Allah Taala ma'akum, berserta kamu. Aina ma kuntum, di mana saja kamu berada. Bila Tuhan berserta kita, di mana kita berada. Apa makna serta? Nanti kita bahas itu. Makna serta itu. Ya, tiba-tiba kita tak serta dia apa pun. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Persoalan dia, wa huwa ma'akum. Hal antum ma'allah aina ma kuntum. Adakah kamu berserta Tuhan di mana kamu berada? Ini kita nak jawab atau dia jawab. Ya. Tuhan berserta kita, berserta dengan ilmu dia. Dia mengetahui di mana saya berada. Berserta dengan kudrat dan iradat dia, mana semua gerak-geri kita daripada dia. Ya. Al-kudrat wal-iradah muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Itu dalam keadaan usuluddin kita. Ilmu tauhid. Kudrat dan iradat dia bertakluk pada semua makhluk. Mana semua makhluk ada dalam genggaman kuasa Allah Ta'ala. Dan lebih dekat lagi Tuhan kata, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Tuhan dah sebut Quran jelas. Perbuatan kamu, apa perbuatan kita? Gerak, diam, duduk, baring, bercakap, mendengar, menghidu. Ya, semua itu perbuatan dia. Rasa tak perbuatan dia? Persoalan ni. Kita rasa tak? Nak bolehkan rasa inilah yang perlu kita bantai dengan zikrullah. Nak boleh rasa. Sebab hati kita, dia tak berjalan ni. Dia duduk jam dengan asbab. Sekarang dia nak berjalan daripada apa? Min wukufil ma'al asbab ila ru'yatil musabbibul asbab. Daripada memandang sebab, kenyang apa? Nampak nasi. Hilang haus nampak apa? Nampak air. Ya, kalau tanya siapa jadikan? Allah. Tapi nampak benda lain. Kalau ditanya dia mengaku, tapi rasa belum. Sebab apa rasa belum? Dia belum jalan. Rasa dengan makhluk kan berapa banyak. Ya, sekarang kita nak pisahkan kita dengan makhluk tak apa, rasa jangan. Rasa kita letak dengan dia. Itu dia suruh. Yang tu kita kikis. Rasa dengan makhluk, bila kamu boleh keluar, kamu akan dapat kelazatan rasa dengan Allah Ta'ala. Sebab itu bila sentuhan rasa terkena je seorang macam-macam bagi orang awam yang jauh dengan Tuhan ni. Macam Ana sendiri lah. Kan? Terasa je pop Allah. Dia pun sedap dia macam. Macam orang tak pernah, orang jakun derima pakai cawat. Dan sakai, kita bawa dia pergi KLCC naik lift. Melawang dia tuan-tuan. Ya apa benda ni? Lift pula laju. Dia tak pernah tengok. Kalau dia tengok apa? Makna bangunan
50 tingkat, 60 tingkat terperanjat ni, dia tak pernah tengok, dia tengok pokok kayu dalam hutan. Tiba-tiba kita bawa satu bandar besar, memang orang kata macam Musa masuk kampung. Ha, begitulah, rohani seorang yang payah nak menghadap Tuhan, asyik menghadap dunia siang malam pagi petang, siang malam pagi petang, tiba-tiba taklah beri hidayat, dia minat nak menyebut nama Allah. Tiba-tiba dia zikir-zikir, Tuhan buka sikit ni. Dia terasa kebesaran Tuhan, dia punya goncang Tuhan. Tuan-tuan tengok kadang dia menjerit, kadang dia menangis. Adalah ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ard, buka dalam tafsir Ibnu Katsir, bahawa al-muwis aswad, dalam kitab tersebut dalam tafsir. Apabila dibacakan ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa khilafil layli wan nahar ayatin li ulil albab yarfa'u sarifan sa'iqan yarfa'u sautan sari'an, dia angkat suara jerit, pum, pingsan tu, pingsan. Sebab kalau orang zikir tengok terbari misal, jangan pusing. Ini apa zikir terbalik kan? Jangan komen dia, tengok dulu. Kita kenal Syekh Abdul Qadir Jalani kan? Kenal kan? Siapa tak kenal Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, pemimpin tarekat Qadiriyah min ahli sa' min ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahli keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masya-Allah. Dia sekali buat meja zikir dan 3-4 orang pun pingsan tadi. Ada terus jalan waktu itu. Dia zauk dengan tuan tu buka, terus tuan angkat nyawa. So, kalau kita buat sekarang, kata, wah ni apa benda ni. Sebab apa? Ha, sebab dia belum faham. Bila dia faham, baik. Soalan kedua, Wahabi kalau dia tanya macam ni, ada ke zaman Rasulullah? Ha, itu soalan dia. Ada ke zaman Rasulullah macam ni? Ada ke zaman sahabat? Dalam kitab Mabasul Asliyah, kitabnya dibahas. Dia jawab dua patah je. Dua patah dia jawab. Dia kata humul mutahharun, para sahabat tu semua orang yang suci. Jangan nak banding dengan kamu. Kita ni orang berkeladak, tiba-tiba dapat satu pembersihan, yang sedap rasa kan. Orang duduk kandang lembu je, tiba-tiba dapat hidu minyak wangi, minyak gaharu. Dia pun sedapnya bau apa dia. Dia tak pernah cium bau wangi kan. Begitulah, dia dapat kewangian zauk dengan Tuhan tu. Tu lain rasa. Dan Tuhan buka tu sikit pun kan. Belum banyak lagi. Orang tak pernah lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Bila Zulaikha bawa di satu majlis ke rumah dia, sebab dia dah perli Zulaikha kan. Apalah Zulaikha, budak Yusuf, engkau gila. Tak apa. Dia buat majlis, dia bagi seorang sebilah pisau, letakkan lemau, suruh kupas. Dia orang tengah kupas lemau, dia lalukan Nabi Yusuf. Habis. Cair semua. Dia potong tangan, ma'abalahaza illa malakun kari. Ni bukan orang ni, malaikat ni. Tangan dia terputus, dia tak rasa. Sebab apa? Tarikan sedap dia memandang cantik Nabi Yusuf. Itu Nabi Yusuf siapa? Makhluk khalqun min khalaikillah. Makhluk dia makhluk Tuhan. Macam mana kamu nak kata terbuka hati dengan Tuhan? Terlazat dia tuan-tuan. Itu bagi orang yang peringkat dia panggil salik, rahil. Sedang jalan. Ada pun peringkat mutamakin, orang yang sedang mantap, dia orang bandar, dia orang kota, tengok apa pun tak ada kisah. Bangunan 100 tingkat, dia tengok saja. Itu peringkat, kalau kita kata peringkat iman, rasul-rasul, nabi-nabi, awliya-awliya. Ya, sentiasa jiwa dia, sentiasa dengan Tuhan, biasa. Dia memandang kebesaran Tuhan tiap-tiap saat. Ada apa. Kita ni 24 jam, badan tak terasa langsung. Sekali-sekali terasa, malam Jumaat zikir. Itu yang terkejut, Allah. Itu dia kata, jazbah. Dalam istilah sufi dipanggil apa? Jazbah, tarikan. Mana ayat? Allahu yajtabi ilaihi mayya. Tuhan menarik siapa yang dikendaki. Bila Tuhan tarik je hati orang yang dikendak tu, dia punya lazat rasa, masya Allah. Ya? Itu sedikit cerita dia. Tuan. Jadi maknanya apa? Dia nak cerita sini, rahil. Kaifa yarhalu ilallah. Macam mana kamu nak berjalankan hati kamu nak pergi ke Tuhan? Ya? Daripada mana ke mana? Daripada min watanin. Ya, una min nazar di kaum dan syukur di mukawin. Kita nak jalankan daripada kita ni terikat memandang makhluk tak habis-habis. Kita nak pusing jalankan dia bila menghadap Tuhan. Satu. Min mulki ilal malakut. Daripada alam mulki, alam luar ni, kepada alam min malakut. Alam memandang akan kerajaan kebesaran Allah Ta'ala. Tadi. Min wukuf ilal asbab tadi, ilal musabibul asbab. Dia pandang sebab, sekarang nak tukar giar ni. Kan? Nak tukar giar, nak pergi pandang musabbibul asbab. Siapa dia yang menjadikan sebab? Wallahu ta'ala. Ataupun nak jalan min watanil ghafla ilal yaqazah. Dia nak berjalan daripada
Ghaflah lah naik, nak tukar gear, nak masuk biar sedar sikit hati ke Tuhan. Ini dia panggil apa ni? Rahil. Sekarang persoalan dia, macam mana kamu nak berjalan daripada benda tersebut tadi, min khususin nafs ila hukukil haq, daripada melayan kehendak nafsu, nak menunaikan hak Tuhan sekarang, nak berjalan ke arah itu. Ya, sedangkan mukabbalun bisyahwati, kamu ditambat dengan syahwat. Tak boleh pergi, kena kekat. Ya. Kita pergi kat JT, orang bakal apa? Bot kan? Dia pakai kuasa kuda laju, tapi tali tak buka, tak boleh jalan kan? Bot tu akan mengambu, brum, tak boleh, tak jalan. Kena buka tali tu. Tali tu buka, boleh pergi. Begitulah tali-tali yang mengikat nafsu tadi kita tu, kita bukakan dia, insyaAllah dia boleh pergi. Dia akan pergi seperingkat-seperingkat dia pergi. Ya? Tu dalam suluk yang kena nak buka kan tu lah. Tembak-tembak dia terbuka sikit, sikit terbuka. Bila terbuka tu rasa dia makin sedap, dia dibukakan futuhat macam-macam oleh Allah Ta'ala. Ya? Daripada alam yang akdar ila alam yang safak. Daripada alam yang penuh dengan kekeruhan nafsu ni, kepada kejernihan nafsu. Tenang dia menghadap Tuhan. Ini semua dia panggil, yarhal, berjalan. Persoalan di dalam pantang besar ni, jangan kamu diikat oleh nafsu. Sebab terikatnya nafsu dengan berjalan kehadap Tuhan, ini dalam keadaan mantik dia panggil apa? Adidan, benda did. Tak boleh berlawan. Macam kita panggil siang dengan malam. Bila datang siang, hilanglah malam. Bila datang malam, hilanglah siang. Dua benda yang tak boleh berhimpun. Ya? Siang dan malam nak berhimpun, tak boleh. Macam itulah keadaan dia. Nak berjalan dengan Tuhan, kalau kamu tak buang ikatan nafsu, kamu tak boleh berjalan. Kamu tetap tertambat. Ya? Tetap tertambat. Waktu dalam hadis Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Aisyah kata, ini arwah Tuan Guru saya, Tuan Mu'alim Haji Wahid. Selalu dia baca hadis. Ya? Wasyiatkumus sakratan sakratul hubbil aish wa hubbil jahl fa inda dhalika la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wal qa'imuna bil kitabi was sunnah kasabiqinal awwalin minal muhajirin wal ansar. Wasyiatkumus sakratan, memabukkan kamu oleh dua kemabukan. Tapi mabuk ni bukan mabuk hissi. Mabuk hissi mabuk luau, minum arak, dia minum todi ke, ya, dia isap ganja ke, ataupun dia makan pil kuda. Tapi kuda, dia mengatik macam lain, dia anggur. Dia malam sampai ke subuh, dia menganggur. Ya? Memabukkan kamu dua kemabukan. Ya? Sakratul hubil ash. Yang pertama, mabuk dengan menguruskan kerja dunia sepanjang hari. Siang malam, pagi, petang tak ada. Dia bangun, dia ingat benda tu. Nak tidur pun ingat benda tu. Dunia semata-mata. Tuan. Surah masjid langsung dia tak kenal. Cara dia ni orang kafir. Dan juga orang-orang yang nak ikut cara orang kafir. Ya? Dan orang-orang munafik tu cara dia. Satu. Dan wahubbil jahli. Kasih duduk tenggelam dalam kejahilan. Dia menenggelamkan diri dia dalam kejahilan. Tuhan dia siapa tak tahu. Dia ambil kisah. Apa tugas dia tuan tak dulu, dia ambil kisah. Dia buat kepala dia. Ini mabuk ni, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sebut, dua kemabukan ni. Hubbil aish wa hubbil jahli. Fa inda dhalika la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Kalau kena dua penyakit ini, kata Rasulullah SAW, kamu tak akan tengok lagi lah atas dunia ni orang buat amar ma'ruf nahi munkar. Nak bangun kau buat lah dia rasa lah dia. Kan? Dulu orang tua-tua kita dulu bagus. Anak awak, anak saya, anak awak. Kan? Sekarang jangan, kita usik sikit zaman. Sebab dua penyakit bila kena tuan-tuan ni, penyakit ni mabuk ni habis. Kalau mabuk arak dia minum pagi, mungkin petang dia clear balik. Dia mabuk ni kalau kena mabuk dalam ni, sampai mati kan tak sedar. Habis. Ya? Jadi mabuk dengan nafsu ni, dia bertentangan. Nak berjalan, menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Taala. Sebab dia kata, jihad nafsu ni jihad paling besar. Kita boleh tombangkan dia tu, nikmat besar. Khuruju minan nafs hiya nikmatul uzma. Dapat keluar daripada belenggu nafsu, itu nikmat yang cukup besar. Sebab apa Ustaz? Akan dibukakan pengenalan benar kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesedapan kita dengan Allah Ta'ala itu dibuka. Ya? Sebab bila benda ni tak ada tuan-tuan ni, kerapatan diri yang tak ada, ya, kita tak akan dapat ketenangan sebenarnya. Sebab dia kata, ma tajiduhul qulub minal humum wal ahzan fali ajri ma muni'at min wujudin ayyan. Tu ubat dia. Ibn Atta sebut. Ini satu benda yang kena pada hati daripada humum, duka cita. Ya, pening,
tension, boring, ada je masalah, tak habis-habis. Padahal ni nak kata dia, dia susah, tak susah. Kau pergi rumah dia, kereta macam used car, 10 biji ada. Ya, yeah? Ha, tengok rumah dia 3 tingkat, 4 tingkat, macam bupati rumah. Besar-besar kan, geran dia 3 kaki tinggi. Kan? Kan? Tapi tadi jiwa tak tenang. Sebab apa? Rahsia dia buka semua. Kenapa ahzan duka cita dia tak tenang? Pali ajri mamuniat min wujudin iyan. Sebab dia ditegar, di blok Tuhan, blok dia daripada masuk dalam iyan, pemandangan hati dengan Tuhan tak ada tertutup. Itu sebab rahsia Quran kata ala bizikrillahi tatma'innul qulub, tidakkan dengan menghadapkan hati kepada Allah jiwa akan tenang. Terus kata jiwa tersebut, jiwa sekali tempat mengingat pun kita masuk dah lain kan. Masuk masjid dengan masuk rumah kita sama kan? Tak sama kan? Tu masuk masjid dah tenang dia rasa. Kan? Tempat mengingat Allah. Ha, tu dia. Kan? Tapi kalau ada kacau Wahabi pening sikit lah. Maulud bida'ah, tu bida'ah, wah pening kepala kita. Wah nak sambut, nak besarkan Nabi tu boleh. Macam-macam dia orang ni. Habis. Jadi kesimpulan kita dapat apa ni? Dua benda yang berlawanan. Ya. Iaitu nak berjalan ke Tuhan, dia amat bertentang dengan jiwa seorang bila ditambat oleh nafsu. Oleh kerana kita kena kat nafsu tadi. Dia melawan nafsu, ulama sebut dia ada dua cara besar. Ya. Kita nak bezakan seruan tu daripada syaitan atau seruan nafsu. Satu orang dibisikkan untuk buat jahat. Ya. Ha, ni daripada nafsu ke daripada syaitan? Sedang dua-dua ni sama peranan ni. Bila kita istighfar je, ya, hilang. Atau kita semayang sunat, kita semayang atau baca Quran, hilang dia tu. Itu daripada syaitan. Syaitan bila baca ayat-ayat Ta'ala zikir dia lagi. Tapi kalau dia nak benda tu, kita istighfar, lagi kuat dia tekan nak. Kita baca Quran, lagi kuat dia tekan nak. Itu bukan syaitan, itu nafsu. Itu je beza dia. Jadi, kalau nafsu, cara dia apa? Dua cara besar dia. Pertama, kita tekan dia. Ya. Yang kedua, kita blok. Macam kuda yang liar, bila kita nak jadikan dia jinak macam mana, jangan bagi dia makan banyak sangat. Makan sekadar perlu je. Kemudian, atas belakang dia tu letakkan muatan. Bila atas belakang dia muatan banyak kan, nah, makan pun sekadar cukup je, ada slow. Kita tarik dia ikut. Tapi kalau atas belakang dia tak ada apa, kita bagi makan banyak, kita tarik dia, dia tarik itu balik. Kita dia lelau balik. Nah, dia nafsu kena kuatkan. Ya. Kita nampak dia lain macam kan, bangun, kita semayang sunat, lawan dia. Ambil kau degil ni, ambil 20 rakaat kita hentak ni. Lepas tu ambil Quran, kita baca Quran, satu juz kita baca. Kan? Tarik zikir, ah, tu dia lemah. Dia slow. Malam dia nak tidur, nak membongkang kan. Kita bangun, bangun, bangun. Ini muka kau tak malu dengan Tuhan ni kan. Bangun, lawan dia tuan, jangan pergi acan bagi dia. Nyak cukup-cukup. Ketika tu dia akan lemah. Bila lemah, kita kontrol dia, bukan dia kontrol kita. Kalau kita tak bagi dia lemah, dia kuat, dia kontrol kita. Ya. Bahan nafsu ni semua dia masuk. Semua dia masuk. Duduk ada duduk nafsu, berjalan ada jalan nafsu, makan ada makan nafsu, tidur ada tidur nafsu. Yang paling bahaya, ibadat ada ibadat nafsu. Ha, ini paling bahaya. Ya. Kalau dia minum arak, dia berjudi, senang orang kenal. Tapi bila semayang, dia masuk nafsu habis. Riak datang, wujud datang. Ha, itu habis datang. Dia dah berpusing. Sebab apa kita tak kawal dia kan? Ha, dia dah masuk, akhir dalam ibadat dia boleh masuk. Ha, ni peringkat dalam. Kalau orang kata penyakit tu kan luar, ada peringkat dalam. Kanser lah, barang macam-macam kan. Ha, tu maknanya. Dia masuk dalam ni yang bahaya. Ha, sebab tu maknanya, dia kena kontrol. Sebab jihad nafsu ni, sebab Rasulullah tersebut. Kalau dia settle, lain semua settle. Inna fi jasad ibn Adam mudghah, iza saluhat, saluhat sa'in jasad kullu. Wa iza fasadat, fasadat sa'in jasad kullu ala wihal khat. Dan jasad anak Adam seketul daging, bila dia baik, semua baik. Bila dia wasak, semua wasak. Ya, itulah hati. Ha, sebab ilmu membahas batin ni ilmu yang sangat besar maknanya. Amalan dalam hati pun amalan besar. Zarratun min amalil qalb khairun min amthali jibal min amali jawarih. Satu zarah dia amal dalam ni, dia punya harga dia tak sama segunung-gunung amal luar yang tak ada dalam. Dia semayang dua rakaat je. Tapi hati diangkat, dia takbir, dia mi'rat ke hadrat Tuhan. Mana hati dia terus menghadap Tuhan, sedap lazat dia. Ada dalam, mana dalam tu ada. Nilaian dalam tu ada, khusyuk dia, tawaduk dia, tafakur dengan Tuhan tu ada. Dengan ibadat, dia buat 100 rakaat, tapi kosong tu tak ada. Ya. Rakaat, 2 rakaat awal dia pergi Tesco, 2 rakaat awal pergi Maidin. Rata dia rawat sampai Johor Bahru. Oh, sebelah negeri dalam Malaysia dia pergi.
Dia round kat mana? Dalam sembahyang dia berjalan. Dan kosong. Dalam dia tak ada. Begitu juga kerja dunia. Dan kerja dunia bila pakai dalam dia mahal kan? Pakar perancang. Oh, mahal gaji dia. Dengan kerja kontrak tak ada apa. Kan? Kerja kontrak tak ada fikir. Untung tak untung janji gau simen sap. Habis. Ya? Sehari dapat 100. Sebulan 3,000. Dah lah. Dia pakar perancang gaji dia 10,000. Dan tapi kepala dia botak. Ya, kepala dia sampai sekerat ni. Berpanah dia mikir, dia main dalam. Bila kerja dalam maknanya dia mahal. Nilaian dia mahal. Sakit pun gitu, tak? Kalau sakit luar dia tak, sakit dalam dia mahal. Kos dia macam-macam. Itu maknanya bila dalam dia settle kata Rasulullah SAW, yang lain pun mudah. Maka orang yang tertambat itu tiada boleh ia berjalan. Dah tambat nak berjalan macam mana kan? Ada seorang tu dulu kena tambat kan? Sampai kena tumbuk kesian ni. Tapi dah lepas kena tambat, lain pula cerita. Dah jadi something balik. Macam-macam. Maka tiadalah boleh kembali ia kepada Tuhannya daripada pertambatan syahwat dia. Kalau dia tambat di syahwat, dia tak boleh berjalan. Kan? Sebab kena lawan. Dan sungguhnya tiadalah dapat berjalan daripada alam tabiat kepada alam hadratil haq. Alam tabiat biasalah kita layan nafsu kita kan, seronok-seronok tu. Dia nak pergi jalan hadrat tuan, muraqabah, musyahadah ke tuan, dia tak buat. Kalau dia tak buang nafsu tadi. Maka kerana demikian itulah, lazim meninggalkan akan syahwat bagi orang yang berkendak kepada jalan hak. Dan kalau yang mubah sekalipun dia banyak, ditinggalkan. Lagi ditinggal, lagi jernih dalam dia. Ya, itu keadaan dia. Kita tengok mudah ya tuan-tuan ni. Ibadat yang mudah kita tengok, yang mudah nak buat misal. Puasa je. Bulan Ramadan, tak makan. Nafsu kena blok. Quran boleh baca tak? Boleh. Boleh katam. Bulan tak Ramadan, perut kenyang. Quran kadang tak pegang pun dia. Kita fikir je. Ya? Sebab kuatan rohani. Dia lain tu kuatan dalam. Ya? Bulan Ramadan dia letih. Tapi boleh baca Quran. Katam kadang sebulan. Kan? Dia tak darur malam. Boleh terawih lagi. Bulan tak Ramadan, dia makan lagi. Pagi makan, pukul 10 makan, 12 makan, malam lagi. Wah, banyak-banyak makan lagi. Satu hari 7 kali makan. Ya, pergi masjid, wasmai sunat qabliyah, dia tak buat. Dia sandar kat belakang. Imam kamat, orang kamat kamu dah masuk depan. Ya, kita tengok tu. Itu rahsia, nafsu bila kita patahkan dia, kita dapat luang untuk dekat diri kepada Ta'ala. Kalau kita tak patahkan dia, jawab ni dia kuda yang kita, tuan-tuan. Dan kerana demikian itulah kata setengah daripada mereka itu, cuba dia al-arif billah, arifin. Bermula sengat tabuan atas badan yang luka terlebih mudah daripada sengat syahwat atas hati orang yang tawajuh. Allah. Ini lagi berat ni tuan. Sengat tabuan, tabuan tanah kan. Kemudian kita jadi menebas kat hutan. Terkenalah kita punya tangan, kena apa, sabit, dah gabak tuan-tuan, 3 inci. Dalam keadaan darah keluar tu, datang tabuan tanah, dia tar kat situ. Dia tar kat situ tuan-tuan, oh, melolong kita. Itu nak bandingkan dengan sengat nafsu atas hati orang nak berjalan Tuhan, sengat nafsu lagi dahsyat. Itu maksudnya. Ya, nafsu dia sengat ke hati kita ni, kita nak menghadap Tuhan pun tak boleh tuan. Jam. Ya. Nak bangun malam, tak boleh. Baca Quran, tak boleh. Semua tak boleh, tuan. Yang boleh apa? Makan boleh. Bersembang betul semua boleh. Baca Quran dia tak boleh. Dia bersembang 3 jam boleh. Baca Quran bawa 2 line dengan tu. Macam nak mati. Sebab apa tu? Dah kena sengat. Sengat nafsu. Sengat nafsu, sengat atas hati orang yang tawajuh, yang sedang berjalan ke Tuhan tu, lebih dahsyat dari bersengat tabuan kepada anggota kita yang luka ni. Ya? Macam mana tuan sengat tabuan melolong? Ada kena tabuan tanah meninggal pada dia kan. Dia nak bandingkan kena sengat tabuan tu berat, tapi berat lagi sengat nafsu atas hati orang yang nak berjalan ke hadrat Allah Taala. Habis. Tu dua. Dia dalam macam ni ada 3 kaifah, 4 kaifah yang masyhur tuan ni. Yang pertama. Dulu apa? Kaifa yasyku qalbun suarul aqwani munsabiatun fi mil'ati. Macam mana hati kamu nak percaya sedangkan rupa makhluk terlekat dalam cermin hati kamu? Apa pangkat, jawatan, nama, pujian, sanjung, oh, macam-macam tuan-tuan ni. Dia bergebut yang akhirnya apa? Dia rosak.
dalam hati jadi kotor. Itu kaifah yang pertama. Maksud dia bahawa hati kamu tak akan bersinar bercahaya, ya, yang mudah kamu dekat diri dengan Tuhan, mudah memandang kebesaran dia, apabila kamu tutup dia dengan kebesaran-kebesaran pangkat, jawatan, gila dunia dan sebagainya. Tutup, dia gelap. Ini yang kedua pula, tadi kita bincang macam mana kamu nak berjalan pula sedangkan kamu diikat oleh nafsu. Yang ketiga pula, am kaifa yatma'u an yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Ya, atau betapa loba kamu, mana semangat kamu untuk masuk dalam hadrat Allah. Apa makna hadrat Tuhan? Kehampiran diri dengan Allah Taala. Itu makna hadrah. Sebab di Syria banyak apa buat majlis hadrah kan? Hadrah tu. Dia buat hadrah. Hadrah tu makna kita dalam mengolah supaya apa? Hati kita hudur kepada Tuhan, hadir kepada Tuhan, dipanggil hadratullah. Kita nak masuk hadrat, kehadiran dengan Tuhan. Padahal tiada menyuci dirinya daripada janabah segala lalai. Hebat tak hebat ulama sufi dan arif billah. Dia tashbihkan, dia serupakan orang lalai ni, standard dia sama dengan orang berhadap besar. Itu maksudnya. Orang berhadap besar, dia boleh duduk dalam masjid? Tak boleh. Duduk kadar tamak nina, hamakum dia payah rumuh haram kum dia. Kalau boleh pun ambil sabit, dia masuk pintu kanan, dia lalu je. Keluar sana ni. Dia nak duduk kadar tamak nina, dia tak boleh. Diharamkan oleh syarak. Kecuali dia kena mandi dulu. Mandi hadap besar dah busih, baru dia boleh duduk. Itu maknanya masjid yang zahir. Adapun masjid hadrah, masjid makrifat Tuhan ni, tak boleh masuk kalau hati kamu lalai. Kita lalai tak masuk kan? Sebab kena kontrol kan? Itu yang perlu kepada apa? Latihan. Ya? Latihan membanyakkan akan zikrullah sebab itu rahsia dan Quran kalau sebut lepas zikir je, Allah Ta'ala akan bawa di ujung. Zikran kathira, zikir yang banyak. Dia tak nak zikir tuan-tuan, kena banyak. Sebab zikir tak cukup. Tuan-tuan kalau nak pergi Kuala Lumpur je, tuang minyak RM20 sampai. Agak sampai betul sikit tu kan dah nye, dah reserve. Dia kena cukup tuang minyak penuh. Tuang minyak penuh, dia boleh berjalan jauh. Begitulah, zikir kita banyak, insyaAllah dia boleh berjalan jauh. Lagi dekat dengan Tuhan, lagi sedap pembukaan Allah Ta'ala beri. Padahal ia tiada menyucikan dirinya, makna batin hati dia daripada janabah yang segala lalainya tadi. Mana lalai diserupakan dengan orang yang berhadap besar, mana pihak diserupa, orang yang berhadap besar tak boleh duduk dalam masjid, orang yang lalai tak boleh duduk dengan hadrat Tuhan tadi. Ya, bila Tuhan tak duduk hadrat Tuhan, dia lalai. Bila lalai macam berdekahlah nafsu ketawa kita, berdekah syaitan ketawa kita. Ya, dia lalaikan kita sampai Quran panggil kan, wa minan laili fatahajjat bihi nafilatan lak, tu Quran. Setengah daripada malam, bangunlah kamu tahajud. Dan Nabi pula sebut, wa izzuhu qiyamuhu billail. Lain. Izzah yang ada mulia pada orang beriman tu ialah bila dia bangun malam. Tiba-tiba, kelalaian kita tadi dia skop gitu. Berpusing nak bangun tuan. Tiga silat dia buka tak bangun lagi. Orang pusing sini. Kejap pusing sini. Memang nak bangun ni sebab dah banyak dengar kuliah. Bagus main tahajud lebih. Tapi tak boleh bangun. Dia pusing sana. Yalah, aku enam bangun. Jadi subuh mu'alab. Ya, sebab apa tu? Ni, lalai. Ghaflah. Dia tekan gitu. Ya, sebab kita potong lalai dengan apa? Dengan hadrah. Hudur hati dengan Tuhan. Maksudnya banyak mengingati Allah Ta'ala. Sebut. Terik nafas Allah. Hembus nafas pun Allah. Allah kan? Nak zikir depan orang ramai kan, orang kuat-kuat, nak zikir dalam je. Ya, senyap tutup mulut jalan. Allah, Allah. Seorang tak tahu, kita dengan Tuhan. Ya. Nah, tu, afdal zikrul khafi. Ya. So, afdal zikir, zikir senyap dalam. Maka murad daripada masuk hadrat, apa dikendaki? Murad dikendaki masuk hadrat Tuhan, apa maksud dia? Iaitu tiap-tiap waktu pemlihat dalam hamba akan diri dalam kudrat Allah. Tu. Setiap saat kita rasa kita ni dalam takluk kudrat iradah, kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Ya, terasa tu. Itu nak latih tuan-tuan ni, nak latih. Dia nak memandang tu kena ada apa tuan? Kita nak pandang kitab ni kena ada apa tuan? Kena ada nur, cahaya. Tuan-tuan pergi padang gapi. Tak ada baca kita jam tu. Cahaya dia tak ada. Lawan cahaya apa? Zulmah, gelap. Bila gelap tak boleh pandang. Sekarang nak memandang kudrat Tuhan, Tuhan yang menggerakkan kita, dia mengurus segala-galanya, dia suruh pandang. Mereka nak pandang kena ada cahaya. Cahaya yang bantu apa? Nur, zikir. Sebab li'anna zikr lahu nur. Sebab zikir tu ada nur. Bila kita zikir, hati lagi terang, terang. Tuan-tuan zikir terasa sedap tak tu? Tenang tak? Tenang kan? Tu nur lah tu.
Itu nur dia panggil. Ibarat seperti nur. Bila tan nur dia tenang-tenang. Itulah dia. Perasaan hati sedar itu nur dia panggil. Dinamakan nurun. Apa makna nur? Quwwatul yakin alladhi yusmiru halawatul iman wa halawatul ibadah. Kekuatan yang cukup kuat tu yang membawa manis. Kalau tak kuat dia tak buat manis lagi. Dia buat tapi tak buat manis lagi. Itu nur tak kuat. Lagi sedap, itu nur dia kuat. Lagi sedikit sedap. Walaupun keluar air mata tu, rindu dengan Tuhan. Oh tu lagi mahal. Kalau tuan-tuan zikir, sampai keluar air mata, ambil air mata tu sapu kat badan kita. Baik berkat. Sebab Nabi kata kan, Rajulun zakarallahu khalian fafadhan aynahu. Ini tujuh gulungan manusia besok, selamat daripada yaumil mahsyar. Ketiga daripada masa matahari sejengkal, orang huhara, oh dahsyat. Ketiga tujuh gulungan yang selamat. Di antara siapa dia? Rajulun zakarallahu khalian fafadhan aynahu. Orang yang bangun malam dia berzikir, seorang tak tahu dia seorang, mengalir air mata dia. Oh tu mahal tu. Air mata yang keluar tu takkan disentuh api neraka. Keteratan ni yang masumun nar. Dua titisan takkan disentuh api neraka. Pertama titisan darah syahid berjuang pada jalan Ta'ala. Syahid. Dan kedua air mata yang rindu dengan Tuhan atau air mata yang takut dengan Tuhan. Tu air mata tu kalau keluar tu mahal. Tu sebut dalam hadis sahih. Allah Allah. Dan murad dengan masuk ke hadrat Ta'ala ialah tiap-tiap waktu penglihat dalamnya, kita melihat apa? Hamba akan dirinya dalam kudrat Tuhan. Dia terasa dia daripada gerak Tuhan. Semua dia rasakan benda itu. Ya? Atau pandangan itu kenapa? Matikan pandangan luar, dia akan terbuka pandangan dalam. Sebab itu setengah daripada kafiat zikir, dia suruh kita kejar mata. Bila kita tutup mata luar, mata dalam mudah buka. Ya? Sebab kita buka mata luar, dia banyak persoalan. Tu apa? Ni siapa? Siapa punya? Bila dapat? Oh, macam-macam soal dia kembali kan? Dia tutup hal pesat soal kita jalan ni. Atau sebab hikmat kita tu tutup. Sebab tu hikmat maknanya Rasulullah SAW dia mi'radkan waktu malam. Tak mi'rad tu siang. Tengah hari tak ada. Itu hikmat waktu malam tu ya. Itu hikmat kita zikir dalam keadaan samar. Dipadamkan api. Ya, sebab dalam hadis sahih Tirmizi, sahabat Nabi berzikir di tengah padang pasir tu ketika itu bulan mengambang dalam keadaan samar-samar. Lalu mereka berzikir macam pokok ditiup angin ke kanan, ke kiri, ke kanan. Itu dia gerak tu. Ya? Kan? Gerak tu tanda kita sedap. Orang kalau menyanyi sedap, dia bergerak tak? Kan? Gerak takkan menyanyi tegak. Itu nyanyi negara ku ni. Tegak, kejung. Kan? Dia bila lazat, dia tak sangka kan? Dia berjalan. Berjalan tu tanda dia apa? Dia menghayati lazat zauk dia. Dia bergerak. Itu tanda dia. Itu alamat. Ya, sifat orang yang menghayati sedap, dia bunga. Itu dalam hadis. Sahih Tirmizi. Sahabat zikir, waktu malam di tengah padang tu, dalam gelapan samar-samar. Dia tak ada gelap, tahu, samar. Dia pada api, dia samar. Kan? Dia kalau gelap, tu tak nampak. Bayang tak nampak. Pening kepala kita. Kan? Dia samar-samar bayang. Itu kita pada api, dia samar-samar. Supaya apa tu? Tumpuan kita pergi kepada tu. Dia tak percaya orang kiri kanan lagi dah. Terus. Itu memudahkan dia. Ya. Dan bahawasanya Allah Ta'ala menilik ia kepadanya, dia rasa Tuhan tilik kita. Ya? Tuhan menilik kita, naklah kita rasakan. Jangan Tuhan tilik, kita buat tak faham. Kawan pandang kita, kita buat tak nampak. Oh, sombong kau. Kan? Dia panggil kita, kita tak, tak pandang dia. Ha, jangan. Tuhan panggil banyak dalam Quran kan. Alam tara, tidak kamu lihat. Ya? Panduru, naklah kamu pandang. Macam-macam lafaz Tuhan guna Quran supaya kita pandang. Ya, bila kita pandang, kita tak pandang macam tuan. Ya, kalau bapa panggil anak mai sini. Ni apa nak cerita ni? Pandang ni. Dia buat dah, dia main handphone ni. Jom. Kita pandang sini, dia main handphone lagi. Lama berlepuk nak kembali. Tuan panggil dia degil, lama dia kena. Bala paling besar kena apa tuan? Bala paling besar hati tuan padam kan. Tuan. Itu bala paling besar habis. Dia padam dia tutup habis. Langsung kita tak ingat dia. Terlebih teruk daripada tsunami. Tsunami jasad kena. Kalau dia tutup dalam habis, kita dengan Tuhan terputus, na'udzubillah. Ya, wa itma muna'im bin nazaid. Pasabul azab, wujudul hijab. Azab paling hebat, wujudul hijab. Bila Tuhan tutup, terhijab kita, na'udzubillah. Habis tu. Dan satu lagi sini. Maka yang dikendaki daripada janabah itu, kerana jauh seperti tertegahnya orang yang bersifat dengan berjunub janabah itu masuk ke dalam masjid dan membaca Quran. Boleh tak? Boleh. Duduk masjid? Tak boleh. Baca Quran? Tak boleh. Begitulah tertegak atas orang yang bersifat dengan janabah lalai, janabah batin ni. Tiada suci hatinya daripada masuk kepada hadrat Allah Ta'ala. Kerana bahawasanya hadrat ilahiyah, ya, ke hadrat ketuhanan ni suci.
tiada masuk kepadanya melainkan orang yang yang suci. Terbersihkan dia boleh masuk. Ya, nak masuk rumah boleh basuh kaki tuan-tuan ni. Ha, tu. Dan kata si Hijazi radhiyallahu an, maka daripada hadratillah itu ialah hakikatul qalbi. Itu yang kita tembak zikir kat mana? Qalbi. Latifatul qalbi sini. Kita tembak dia supaya makna dia dia mudah bersih, mudah dia akan dapat masuk dalam hadratillah, mana kedampingan diri dengan Allah. Itu mana hadratillah. Dinamakan dia Baitur Rab, rumah Rab, rumah Tuhan. Hati itu, kalbun itu dipanggil Baitullah, Baitur Rab, macam juga Kaabah lah. Apa makna Baitullah? Bukan Tuhan duduk dalam, Tuhan tak bertempat. Mana tempat ibadat akan dia. Baitur Rab mana hati tempat mengingat akan dia. Dan bahawasanya apabila telah hilang segala penyakit hati, ya, daripada berpaling tadi, dan telah suci daripada keruh basyariah, mana kekeruhan, kekeluhan, sifat-sifat makhluk biasa yang radiah, yang tak elok ni, ha, dan daripada segala khatir, lintasan-lintasan yang radiah, yang keji, memikir benda tak elok, memandang benda-benda tak elok, ya, berangan benda yang tak elok, maka zahirlah dalamnya anwarul ilahiyah. Dia akan zahirkan nur ketuhanan, pembukaan. Ha. Dan jadilah hadrat dalam hadratillah, dia masuk kedekatan dengan Tuhan, dan selagi ada pada hati itu bersifat adatut tab'i, mana ada adat kebiasaan yang apa, yang tidak elok, ya. Ha. Mandang benda tak elok, cakap benda tak elok, bergaul tempat tak elok, semua tu dia tak sekat. Yang istiral, mana sibuk atas daripada ahwal makhluk, asyik cerita bak makhluk tak habis-habis, bak khalik, bak Tuhan dia tak masuk, cerita makhluk je. Maka tiadalah masuk ia kepada hadrat yang mulia. Ya, dia kena bersihkan benda tu. Ha, tu yang ketiga. Ya, ha, akan datang yang keempat pula. Macam mana kamu nak faham dakaik ilmu sir kalau kamu tak bertaubat? Sebab tu dalam tarekat mana pun dia kena banyak taubat dan istighfar, cuci dalam tu. Ya. Sebagaimana kita cuci luar, begitulah cuci dalam. Kemudian dia kata am kaifa yarju an yafhama daqa'ikal asrar wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa inna khayra kullahu bi yadihi wa anta bi yadihi. Wajizik kulubana ya Allah alin nazar wa sukuna ila hatta yang kasyifrana amara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.